Hello. Halo, teman-teman. Aish, gila sih banget. Gimana teman-teman? Holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Selamat pagi, teman-teman. Jadi pagi-pagi kalian udah olahraga belum? Saya kali ini iseng mau lari keliling jalan utama kali ya. Di sekarang ini ternyata minus 3 masih pagi, padahal ini baru jam 8 loh, tapi udah jam 8 itu kan dingin banget ya. Sekarang kita lihat, sudah ada sini ya, cepet banget. Jadi saya akan mau coba lihat-lihat kondisi pagi-pagi jam 8 ini di kota di kota Sapporo ini, pokoknya tempat jalan utama. Kita lewat Shinsebashi. Bukan Shinsebashi sih, daerah yang apa, mirip-mirip. Waduh, ini sebenarnya licin nih teman-teman nih, di bawah nih. Oh, teman-teman lihat kan, es kan. Tapi karena sepatu saya udah dingin banget, udah sedikit es. Jadi saya bawaannya pede aja. Ada yang lewat sih, berhenti deh. Oke, lanjut aja yuk. Kita lihat ini, udah buka belum nih? Udah, makanya saya bilang kalau banyak belanjaan dan begini. Buka loh.
teman-teman. Teman ada yang pakai kimono. Patokannya materi ya nih. Ini udah ada yang buka. Udah mulai anget di badan. Aduh, kok mobil lewat ya? Aduh, dingin lagi deh. Sekarang suka takut. Apa ya? Duh, berhenti lagi mas. Wah, langsung saya lewat jalan sini pak. Karena tuh banyak es juga ya. Ada pakai kimono sama. Boleh tin. Pakai menjauh. Jalan. Bisa kapal kali. Oh, udah cukup akhir ini pak. Nggak tahu dong. Biru. Oh iya, berjalan juga.
Waduh. Mata jelek teman-teman. Dia ngomong. Pendek amat. Wah, kalau di sini saya bawanya kan es teman-teman. Saya pakai sepatu yang katanya buat es anti air. Emang sih nggak licin. Tapi kalau es begini kalau jatuh sakit juga nih. Jadi banyak gagak ya teman-teman ya. Hijau. Nah, enakan di sini kan lari langsung dari matahari. Kalau teman lihat. Lihat depan teman-teman. Banyak burung gagak tuh, tuh. Oh, banyak tuh. Gili. Aduh, gila. Gila, cuma saya takut ya. Oh, teman-teman. Tuh lihat mereka ribut sini. Oh my god. Saya kok takut ya? Pak, saya lari aja, Pak. Gila. Orang Jepangnya takut. Gila, gede-gede banget tuh, teman-teman. Oke, kita lari seperti biasa. Ini masih siang mati kok. Gandengan sih. Di sini yang nggak tahan angin, Pak. Gila. Sama kayak di gunung. Angin. Kalau ini buat kuping, kalau orang suka beli penutup telinga aja. Kalau saya suka kayak begini. Kenapa? Supaya lembab. Memang harus bawa 2-3 biji. Wah. Udah nyampe ujung, teman-teman. Gila, bagus nih teman-teman ya. Pagi-pagi cakep loh. Wah, ini apartemen nih. Seorang kaya nih punya apartemen di sini nih. Ini kan jalan utama, teman-teman. Ada parkir di sini. Pasti dia kaya. Lampu-lampu sampai mana nih? Wah, saya tahu nih, biasanya paling bawah premium nih, Pak. 135. Bener gak ya? Apa solar? Solar tuh, Pak. 135, 152 yang premium. Kita lihat ini. Jadi ternyata teman-teman bisa juga lari di minus 3, minus 4 hanya dengan posisi gini. Tapi yang penting jalan apa? Selalu jalan teman-teman. Badan pasti panas, sama kayak kita kemarin di gunung kan. Gerak terus mau minus 20 juga panas. Tapi sekalinya duduk diam 5 menit habis deh. Kalau ini sih agak anget lah menurut saya. Belagu. Sok-sok belagu anget. Padahal bukan orang sini ya, puncak aja kedinginan, sini sosok anget. Wah, ada orang di atas ya. Gila teman-teman, bagus ya. Jalan tengah begini. Nih, masih ada sisa-sisa genangan ya. Genangan, kalau Jakarta genangan. Pompanya pasti nggak jalan. Pasti udah ngerusak pompanya.
tengah-tengah ada banjir. Apa nih? Ternyata jalan utama masih tutup tuh, teman. Jadi kalau mau makan pagi-pagi, pasangnya udah bisa ganti. Turun mulu. Jadi kalau mau kesini makan pagi-pagi, teman-teman, pilihan ada dua. Pertama di hotel. Oke. Kedua di tempat tadi, teman-teman. Tempat area belanjanya. Atau dekat-dekat Mercure situ, depan belakangnya di jalan utama ini. Banyak fast food yang 24 jam. McDonald's, Yoshinoya, Matsuya juga enak. Mirip-mirip Yoshinoya kali ya, tapi namanya sih mirip-mirip. Wah. Aduh, licin. Bangka. Oh, lihat teman-teman. Sampai ujung ternyata di sini. Lari lagi teman-teman, tempat yang ada panas. Oh, itu gedung pemadam kebakaran gitu teman-teman ya. Tapi keren juga sini. Biasanya di depan pemadam kebakaran ada tangga ya teman-teman ya. Itu kastrol. Ini udah ada sekilo belum sih ya? Hampir sekilo kayaknya ya. Waduh. Ah, kemarin teman-teman vlog yang malam-malam mulai yang kasih lihat apa jalan utama, ternyata berhenti sampai sini karena lampunya habis sampai situ tuh. Iya, waduh, anget. Tuh di situ kemarin, pokoknya suka yang kemarin malah jalan-jalan sampai situ doang teman-teman. Aduh, pokoknya pas lampu merah gitu anget-anget, tapi berhenti jalan terus.
Gila, apartemen ya teman-teman. Hotel deh. Yeay, lampu merah. Lampu merah untuk jalan kaki, nanti angetnya. Capek juga ya teman-teman, ya, ternyata ya kalau lari sambil bawa ginian, megang satu, bawa handphone. Biasanya kalau lari itu handphone ditinggal, kamera nggak bawa, ada kata bawa juga handphonenya nggak dipegang ini. Taruh di locker kan gitu, kalau gym, kalau nggak taruh di tempat gitu. Kalau lari beneran di jalanan saya nggak bawa ginian. Ya, lagi. Tapi ternyata bau bian capek banget. Kalau udah berhenti, anget itu. Enak banget. Aduh, ternyata gedung saya udah nggak kelihatan. Di mana ya? Lihat teman-teman. Jalur tengahnya, jalur hijaunya. Enak ya, ada ruang buat taman gede, jalan yang kecil, beda kan sama kota kita. Dulu di Filipina juga begitu, cuma kalau Manila sih kotanya sama aja sama Jakarta, lebih parah. Ini kan kelihatan teman-teman ya. Pohon-pohonnya cakep ya teman-teman ya. Aduh, hangat lagi. Saya doang tuh ngarep pagi gini ya? Ah, nggak mungkin, mereka pasti ngerasa olahraga juga ya? Kalau teman-teman ke Singapura suka perhatiin kan? Depan-depan hotel, sore-sore jam 5, jam 7, apalagi dekat-dekat apa tuh? Taman-tamannya banyak yang lari, bule-bule, ekspat-ekspat. Hijau lagi.
Kau saya nyampe nyampe pak. Akhir rohento. Ini pak. Foto apa ini pak? Hotel saya di mana pak? Hotel saya di mana pak? Gak kelihatan. Di situ ada McDonald teman-teman. Boleh juga ya. Kita bandingin harga McDonald ya. Saya akan beli paket cheeseburger. Terus kita lihat ada apa aja menu yang mereka. Iya ya, lucu ya kita bandingin sama Indonesia. Boleh juga. Aduh, belum sempat masuk Family Mart, Pak. Pegel. Pegel, pegel, toksik, teman-teman. Gantian. Ada sekilo kali ya, kemarin ya. Mana ada gue nih. Mampus dah. Yeah. Nyampe juga. Kira-kira motor sebelah kiri, ternyata sebelah kanan, Pak. Tadi saya sana tuh ya. Untuk itu, belakangnya ada tempat perpokoan kan, belum buka, kamu melihat sendiri. Terus di sana ada sampai ujung. Tapi di tengah-tengah situ udah ada banyak fast food lah. Di antara blok-blok sini udah banyak fast food. Emang ini wilayah turis teman-teman. Kita lihat kan tadi banyak yang apa bawa apa teman-teman, bawa koper. Ya udah teman-teman, segitu aja. Semoga suka melihat kondisi pagi-pagi Kota Sapporo ya. Buat teman-teman yang belum olahraga, jangan lupa
biar sehat. Oke. Oke, rokok nih, Pak. Oke, ya, teman-teman ya. Semoga suka. Bye-bye. Selamat.